Well, hello YouTube. Tadinya saya pengen bikin tutorial step by step pencil art di Photoshop, tapi ternyata waktu saya lihat lagi hasil rekaman OBS-nya nggak jelas. Jadi saya kasih speed up prosesnya aja ya. Sambil saya kasih keterangan dikit-dikit. Okay, my name is Ed and this will show you how bored I am. Okay, yang jelas saya pakai hardware, saya pakai Pentap merek Huion Inspiroy serinya H640P. Saya taruh di deskripsi untuk link ya untuk pembelian atau review gitu ya. Kemudian yang pertama saya lakukan adalah jelas saya import gambarnya, saya ambil gambar ini di Pinterest, saya kasih juga linknya di deskripsi. Ya, saya lakukan cukup simple, yaitu adalah nge-trace outline dari mata, hidung, mulut, terus dagu, kuping gitu. Terus alis. Nah, kemudian saya coba kasih outline sederhana untuk rambut. Ya, setelah itu, setelah outline-nya udah kelihatan cukup mewakili gitu ya, saya kasih stroke di bagian-bagian yang kena bayangan gitu. Jadi untuk efek kayak efek arsir gitu kan. Di hidung, di mulut, di mata itu saya kasih sedikit arsiran. Nah, kemudian setelah arsirnya sudah jadi, saya coba perjelas line art dari rambut, tetap masih pakai pensil tool sampai kelihatan kontrasnya, gelap terangnya, baru saya lanjut ke bagian baju yang untuk kasus ini adalah bagian kaos. Nah, untuk kaos saya bikin simple juga, cuma kasih satu warna. Nah, setelah udah kelihatan cukup merepresentasikan yang saya penginkan, ya saya cuma tinggal export jadi JPEG. Setelah saya export jadi JPEG, saya atur selective color-nya. Selective color-nya saya atur sampai kelihatan enggak terlalu monoton. Oke, mungkin sekian aja dari saya untuk video ini. Mungkin nanti ke depan saya akan coba tutorial step by step-nya. Okay, if you like this video, click thumbs up. Don't forget to subscribe. If you dislike this video, just click dislike button. Don't forget to share and see you on other videos.